Ya pemirsa, Kapolsek Mestong AKP Taroni Zepua menjadi inspektur upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Dalam kesempatan ini, Kapolsek AKP Taroni Zepua mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Mestong untuk terus mengingat sejarah bangsa. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, berjalan lancar dan sukses pada Kamis sore. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zepua menjadi inspektur dalam upacara penurunan bendera merah putih di lapangan sepak bola Sepapo tersebut. Seluruh forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan, kepala desa hingga tokoh masyarakat turut hadir dalam upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 ini. Upacara berlangsung begitu hikmat, petugas penurunan sangsaka merah putih berhasil menurunkan bendera dengan sangat baik. Lagu Indonesia Raya pun turut berkumandang mengiringi penurunan bendera merah putih. Setelah rangkaian pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih rampung, Komandan Upacara Brigadir Polisi Wahyuni Cipro kemudian melaporkan ke Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera selesai dilaksanakan. Upacara pun dibubarkan. Inspektur Upacara AKP Taroni Zepua menuturkan, pelaksanaan upacara penurunan maupun pengibaran bendera merah putih di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berjalan sukses. Perwira polisi yang dikenal tegas, ramah, dan berjiwa sosial tinggi itu mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Mestong untuk senantiasa menanamkan semangat juang serta terus mengingat sejarah bangsa. Kecamatan Mestong semua bahu-membahu membantu proses lancarnya upacara ini, baik yang pagi tadi maupun penurunan, semua baik karena masyarakat di sini memang nasionalismenya untuk bangsa dan negara tinggi, karena di sini kan majemuk ya, pluralis, jadi semua suku bangsa ada di sini. Ya ini miniatur Indonesia, Pak Camat sampaikan begitu tadi. Ya semua suku, semua agama, ras, golongan ada di sini semua. Makanya setiap tahun di sini warna daripada 17 Agustus itu sangat berbeda dari tempat yang lain. Di sini sangat meriah dan ramai. Antusiasme warga di sini menyambut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.